Ya. Halo Pak Dekan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Allah dipun mulai dibuka oleh Bapak. Mbak Binti. Ya, monggo Bu Binti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatian, acara kuliah dosen tamu akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastiono, MS, MAGRSC, IPU. Yang kami hormati, Guru Besar Bidang Ilmu Nutrisi,
Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sukamto SU selaku moderator. Yang kami hormati Guru Besar Bidang Ilmu Ternak Unggas Universitas Pajajaran, Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Widyastuti MS selaku narasumber. Yang kami hormati Dosen Teknologi Pakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Bapak Insinyur Bambang Sulistianto, MAGR SC, PhD IPU selaku narasumber. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Kuliah Dosen Tamu yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Peternakan, Departemen Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro pada hari ini, Senin 9 November 2020, secara daring melalui Zoom Meeting. Susunan acara Kuliah Dosen Tamu pada pagi hari ini adalah pertama, pembukaan, kedua, sambutan sekaligus membuka acara Kuliah Dosen Tamu oleh Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Ketiga, pemaparan materi pertama dengan judul Potensi dan Manfaat Ayam Sentul Semi-Organik Penyedia Protein Hewani oleh Profesor Dr. Insinyur Tuti Widyastuti MS selama kurang lebih 30 menit. Keempat, pemaparan materi kedua dengan judul Peningkatan Produktivitas Unggas Lokal Melalui Pakan Fungsional oleh Bapak Insinyur Bambang Sulistianto, MAGR SC, PhD IPU selama kurang lebih 30 menit. Kelima, diskusi dan tanya-jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Keenam, kesimpulan oleh moderator. Dan ketujuh, penutup. Bapak-Ibu yang kami hormati dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, sebelum acara dimulai, marilah kita awali acara Kuliah Dosen Tamu pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara Kuliah Dosen Tamu oleh Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prastiono, MS, MAGR, SC, IPU, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyukillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la wakbar, wa la hawla, wa la quwata illa billahil alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati para narasumber hadir di sini, narasumber kita Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Widyastuti MS. Terima kasih Ibu datangannya pada pagi hari ini. Semoga Ibu selalu sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, narasumbernya adalah Bapak Insinyur Bambang Sulistianto, MAGR SC, PhD, IPU. Selamat pagi, Pak Bambang Sulis. Selamat pagi, Pak Bambang Sulis. Saya dengar ya. Kemudian sehat selalu, Pak Bambang. Kemudian moderator kita, kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sukamto, SU. Kemudian para hadirin peserta kuliah dosen tamu pada hari ini dan tak lupa panitia yang telah menyiapkan dengan baik dari program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Jadi perlu kami sampaikan Ibu Profesor Tuti Widyastuti bahwa di Fakultas Peternakan dan Pertanian ini ada 7 program studi ya. Ya, alhamdulillah pada akhir-akhir ini kita sudah semuanya dari 7 program studi yang ada di Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip ini terakreditasi A. Dan alhamdulillah pada bulan ini Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip masuk 801 plus ranking dunia.
versi THE. Jadi ini kami cukup bersyukur, ya. Walaupun 801 tapi tingkat dunia lumayan lah, ya. Karena baru sampai baru kali ini kita bisa capai ranking dunia. Dan terima kasih ini atas kesempatannya pada pagi hari ini untuk semuanya yang hadir, terutama adik-adikku mahasiswa Fakultas Veteran Departemen Undip yang kami banggakan, ya, serta dari peserta mungkin dari dinas terkait dari Veteran dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta balai-balai riset yang terkait dengan bidang peternakan. Terima kasih atas peran sertanya pada kegiatan kuliah dosen tamu ini, sehingga nanti ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi Bapak-Ibu semuanya kami hormati, serta adik-adik para mahasiswa yang kami banggakan. Seperti kita ketahui bahwa produksi daging secara nasional kita hampir sebagian besar ini, ya, hampir sekitar 67-70% ini berasal dari daging unggas. Namun demikian, kontribusi dari unggas lokal ini masih relatif sedikit, yaitu sekitar 23-25%, ya, sehingga ini perlu ada suatu terobosan-terobosan teknologi bagaimana upaya-upaya meningkatkan populasi unggas lokal ini, terutama peran serta daripada para peneliti, ya, baik dari peneliti perguruan tinggi maupun dari lembaga penelitian, dan juga para adik-adik mahasiswa ini di dalam menemukan suatu inovasi-inovasi baru, sehingga harapannya ke depan bisa meningkatkan populasi, ya, dan prioritas daripada unggas lokal ini. Dan unggas lokal ini sebetulnya kita memiliki suatu kekhasan tersendiri, ya. Kekhasannya mungkin nanti bisa disebutkan, mungkin rasanya atau bagaimana, mungkin daya tahannya atau bagaimana, nanti mungkin para narasumber akan menjelaskan dengan jelas begitu. Dan peran daripada bahan-bahan baku lokal ini juga akan disampaikan juga oleh narasumber kita, Bapak Dr. Bambang Sulistianto, ya, karena beliau akan mengupas tentang pakan fungsional yang berasal dari bahan-bahan baku lokal. Ini tidak kalah menariknya. Juga dari Profesor Wijasutini nanti akan menyimak dengan tuntas bagaimana ayam sentol semi-organik ini sebagai penyedia protein hewani nanti akan dikupas tuntas oleh Ibu Profesor Suti Wijastuti. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi kita semua dan akan mendorong, ya, para peneliti-peneliti lebih lanjut untuk menemukan inovasi-inovasi unggulan sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas daripada unggas lokal ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih pada Profesor Suti Wijasuti, kemudian Bapak Penyur Bambang Sulistianto, MAGRC, PSD, IPU, dan moderator Bapak Profesor Dr. Bambang Sukamto, SU. Terima kasih, dan semoga kuliah dosen tamu pada hari ini memberikan banyak berkah dan manfaat. Dengan demikian, kuliah pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyono, MS, MAGRSC, IPU. Menginjak pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Moderator yang kami hormati adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sukamto, SU. Beliau adalah putra kedua dari dua bersaudara, kelahiran Tuban, 16 Februari 1953. Pendidikan S1 ditempuh di UDIP pada tahun 1980. Pendidikan S2 ditempuh di OGM pada tahun 1987. Pendidikan S3 diselesaikan di UNPAD pada tahun 1997 dan sekarang menjabat sebagai guru besar bidang ilmu nutrisi unggas Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sukamto, SU, kami persilahkan.
Ya, terima kasih Ibu Binti yang saya hormati atas waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, akan saya sampaikan ucapan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang telah bergabung untuk mengikuti kuliah umum dari Prof. Wijastuti dan juga dari Dr. Bambang Sulistianto. Baiklah, saya perkenalkan biodata dari Prof. Wijastuti. Nama Profesor Dr. Insinyur Tuti Wijastuti MS, tempat tanggal lahir Bandung 13 Januari 1954, alamat Jalan Sepak Bola nomor 3, RT 004, RW 01, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. Agama Islam, jabatan kerja guru besar. Pengalaman pendidikan, S1 Ilmu Peternakan Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 1979. S2 Ilmu Ternak IPB, tahun 1986. S3 Ilmu Peternakan Universitas Pajajaran, lulus pada tahun 1996. Riwayat pekerjaan, tahun 1980 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. 81 diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Fakultas Peternakan sebagai dosen di Laboratorium Produksi Ternak Unggas sampai sekarang. Diangkat menjadi guru besar di bidang ilmu produksi ternak unggas tahun 2013. Menjadi Kepala Laboratorium Produksi Ternak Unggas dari tahun 2010 sampai 2015. Menjadi Ketua SPM Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran tahun 2016 sampai 2017. Menjadi Sekretaris Senat Fakultas Peternakan dari tahun 2016 sampai 2019. Untuk mengembangkan keilmuan terutama mengenai unggas, sering mengikuti pelatihan, seminar nasional dalam negeri, dan seminar internasional di luar negeri. Demikian tadi riwayat hidup dari Profesor Tuti Wijastuti. Selanjutnya, saya bacakan kurikulum vitae dari pembicara kedua. Nama Insinyur Bambang Sulistianto, MAGR, SC, PhD, IPU. Tempat tanggal lahir, Kudus, 9 Juni 1962. Alamat, Jalan Putri Utama 1, D1, Strip 3, Banyumanik, Semarang. Email, Bambang Sulistianto at lecturer.undip.ic.id. Agama Buddha. Jabatan kerja dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pengalaman pendidikan, S1 Peternakan Undip, S2 Graduate School of Agriculture Science Tohoku Universitas Japan, S3 Graduate School of Agriculture Science Tohoku Universitas Jepang. Profesi sebagai peternakan UGM. Riwayat pekerjaan sebagai dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Demikian kurikulum vitae dari kedua pembicara. Selanjutnya,
Saya persilakan Profesor Tuti Wijastuti untuk menyampaikan judul hingga hasil-hasil penelitiannya yang akan disampaikan pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Layar kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan kurikulum vitae saya. Saya adalah Tuti Wijastuti, saya guru besar di UNPAD. Saya mengajar di lab produksi ternak unggas. Kami di UNPAD sudah berdiri sendiri, fakultas peternakannya tidak bergabung dengan pertanian. Saya jadi dosen di UNPAD itu dari tahun 80 sampai sekarang. Jadi karena saya sudah jadi guru besar, jadi belum pensiun. Terima kasih. Mangga kita mulai dengan judul paper yang akan saya bawakan adalah mengenai potensi dan manfaat daripada ayam sentul semi organik penyedia protein hewani. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa ayam sentul itu adalah merupakan ayam lokal juga. Jadi kalau ayam lokal itu adalah merupakan sumber daya genetik asli atau lokal Indonesia, memiliki kelebihan yaitu dalam cita rasa baik telur maupun daging yang khas. Di mana adik-adik atau bapak-bapak kalau akan minum jamu itu tidak pernah pakai telur ayam ras, tetapi kita selalu menggunakan telur ayam kampung atau ayam lokal. Kemudian biasanya menjelang hari raya itu membuat opor itu lebih enak kalau menggunakan daging dari ayam lokal. Kemudian dari hasil penelitian Baliknak itu, ayam-ayam lokal itu lebih resisten terhadap flu burung. Kemudian ini pasar segmennya itu adalah menengah ke atas. Jadi biasanya yang membeli ayam-ayam kampung itu karena harganya lebih tinggi, jadi menengah ke atas ya, dari segi harga dia lebih bagus. Kemudian permintaannya juga belum tertutupi ya, Mas, baru hanya 20%. Dan pelaku usahanya adalah peternakan rakyat, karena untuk industri itu tidak diperkenankan oleh pemerintah bahwa ayam lokal itu biasanya diusahakan oleh pemerintah, bukan swasta, bukan industri ya, dan kebanyakan adalah peternakan rakyat. Kemudian peternak ini memegang kendali harga, di mana harga tidak ada yang menentukan ya. Jadi dia mau menjual kalau hari baik dia pasti akan tinggi. Kemudian karena di sini kebanyakan mereka tidak menggunakan vaksin dan sebagainya, yaitu kandungannya itu biasanya rendah kolesterol dan bebas residu. Lanjut. Nah, kalau kita lihat perannya di pedesaan itu, ayam kampung atau ayam lokal itu merupakan usaha untuk perbaikan gizi keluarga, di mana mereka ibu-ibu itu akan memberikan telurnya atau dagingnya yang sebagian dijual dan yang sebagian dia berikan kepada keluarga, dan yang sebagian lagi adalah sebagai sumber tabungannya. Kemudian ini baik sekali untuk pengembangannya di desa yang rawan pangan. Jadi ayam kampung itu atau ayam lokal itu bisa diternakan di mana saja. Kemudian bisa digunakan untuk diversifikasi pangan dan gizi dan menanggulangi petani yang berpendapatan rendah. Kemudian kami telah mencoba di pesantren-pesantren, biasanya agribisnis untuk ayam lokal pun memberikan kemajuan, sehingga keuangan daripada pesantren ini bisa disumbang juga dari hasil peternakan rakyat, peternakan ayam lokalnya. Mangga, lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi seperti padekan, si
ayam buras ini setiap tahun atau ayam lokal ini perkembangannya semakin meningkat. Jadi dari tahun ke tahun dia pertumbuhannya akan meningkat, tetapi tidak secepat dengan ayam pedaging, ya. Jadi kita lihat ada ayam ras itu ada ayam itu ada yang penghasil telur itu ada ayam ras layer dari petelur dan ada dari native chicken. Nah, ini kita lihat bahwa kontribusinya sebagai penghasil protein itu sudah cukup banyak, enggak? Nah, kalau kita lihat memang peran ini masih dipegang oleh broiler masih 84%, kemudian dari layer 88%, tetapi si ayam lokal sudah juga meningkat menjadi 7% untuk menghasilkan protein hewani yang berasal untuk menghasilkan daging di sini. Sementara itik masih kurang berkembang, yaitu 1%. Silakan. Nah, kalau kita lihat tadi permasalahannya, walaupun dia perkembangannya cukup banyak, tetapi ayam lokal itu permasalahannya pertumbuhannya lambat, ya. Kemudian produksi telurnya rendah, tidak setinggi ayam ras. Kemudian efisiensi pakannya juga rendah. Pengendali potensinya masih terbatas, jadi kemampuan genetiknya juga kurang digali. Pola breedingnya belum terarah dan berkesinambungan. Kemudian riset dan development untuk menghasilkan bibit unggul, ini dananya masih kurang memadai. Kemudian juga kalau kita lihat di peternak juga kepemilikannya masih terbatas. Pemeliharaannya banyak yang tradisional, sehingga biosecurity-nya juga kurang diperhatikan, sehingga penyakit lebih tinggi dan mortalitasnya akan tinggi. Kemudian sumber pakan lokalnya terbatas, kemudian SDM-nya masih banyak yang belum mengerti bagaimana meningkatkan pemeliharaan ayam lokal ini sebagai sumber tabungan, sumber keuangan, sumber protein dan sebagainya. Kemudian akses bank di sini juga kalau tidak berkelompok itu agak sulit untuk mencari perbankan, kemudian perkembangannya juga oleh pemerintah belum optimal. Angga lanjut. Nah, salah satu jadi ayam lokal yang tadi banyak sekali manfaatnya adalah satu adalah ayam sentul, ya. Ayam sentul ini menurut ceritanya ada cerita masyarakat Ciamis itu adalah keturunan ayam lokal Ciungwanara yang bernama Si Jeluk, ya. Kemudian Ciungwanara ini adalah tokoh legenda masyarakat Ciamis, ya. Kemudian ayam sentul ini awalnya adalah sebagai yang jantan sebagai ayam aduan, ya. Dan kalau kita lihat ayam sentul ini adalah ayam lokal khas Ciamis dan sebagai animal genetic ratio, ya. Kemudian merupakan rumpun ayam lokal Indonesia. Ini sudah diteliti oleh LIPI, ya. Kemudian kami juga mengikut serta di situ dalam penelitiannya sehingga diperoleh data-data yang akurat. Dan setelah kami memurnikan tim UNPAD dengan Jatiwangi itu ada keputusan Menteri Pertanian nomor 698 keputusan PD410/2/2013 tanggal 13 Februari yang menyatakan bahwa rumpun ayam jadi si sentul ini merupakan rumpun ayam lokal Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Dan ayam sentul ini warnanya itu selalu ada abu-abu tetapi bervariasi, ada yang kuning, tambah kuning, ada tambah jingga dan sebagainya, sehingga ada beberapa strain atau ya ada beberapa jenis, ya. Jadi kalau yang betina ini intensitas warna abu-abunya bervariasi dari abu-abu kehitaman, kemudian abu-abu tua, muda dan sebagainya, dan campuran coklat di bagian dada. Sementara untuk yang jantan variasinya tidak banyak. Enggak, lanjut. Nah, kalau kita lihat berdasarkan varietas
Warnanya, ayam sentul itu ada 6 varietas, ada ayam sentul kelabu, jadi warnanya abu-abu. Kemudian yang disebut dengan ayam pulawu di sini. Kemudian ayam sentul geni, ini ada warna abu-abu tetapi ada merah-merahnya. Kemudian ada ayam sentul jambe, jadi ada warna bulunya abu-abu tetapi ada merah jingga. Kemudian ayam sentul batu, jadi bulunya abu-abu keputih-putihan. Dan ayam sentul debu, di sini abu-abu juga tetapi sangat muda sekali warnanya. Kemudian ayam sentul emas juga ada abu-abunya, kemudian ditambah ada kekuning-kuningan. Ya, ini gambarnya mungkin kurang fokus ya. Mangga, lanjut. Jadi tadi karena dia tuh si jantan ini merupakan ayam tadinya ayam adu ya, jadi dia ayam sentul ini adalah bertinggi. Jadi badannya tinggi sesuai dengan ayam petelur ya. Kalau kita lihat warna putih ya, warna kulitnya putih, kemudian warna sisiknya itu ada yang kelabu, putih dan kuning. Dan yang jantan jenggernya ini bervariasi, ada jengger tunggal, ada vicom, kemudian bobotnya biasanya 1,8 sampai 2 kilo. Sementara yang betina ini kepalanya kecil, jenggernya bergerigi, ekornya terbuka, kakinya kehitam-hitaman dan bobotnya lebih kecil dari jantan antara 1 sampai 1,5 kilo. Dan kalau kita lihat dia karena ayam kampung, jadi dia tuh ayam dwiguna, bisa menghasilkan daging, bisa juga menghasilkan telur. Kalau dipelihara secara intensif itu cukup banyak, 118 sampai 140 butir dengan bobot telur lebih dari 40 gram. Enggak, lanjut. Nah, tadi produktivitas dari ayam sentul sendiri di sini, dia merupakan ayam tipe dwiguna ya. Jadi dia dapat menghasilkan daging dan dapat menghasilkan telur. Peternak atau mahasiswa kami juga jadi mengikuti pasaran. Jadi biasanya kalau dia penghasil daging biasanya dipasarkan setelah dipelihara 2 sampai 2,5 bulan. Biasanya dicapai bobot pasar yang diinginkan sekitar 750 sampai 900 gram. Jadi dari tipe-tipe ayam sentul ini ada ayam sentul abu biasanya, aduh ini persentase berat badannya bisa mungkin baca di depan lebih jelas ya. Di sini saya ketutup sama ini nama-nama ini ya. Kemudian ini karkasnya. Jadi yang bagus itu antara abu, batu, dan debu ini adalah yang ketiga ini. Yang sentul emas dan geni juga itu hasil persilangan antara sentul dan sentul kami di Jatiwangi. Jadi sentul emas dan geni itu jarang sekali keluar. Jadi yang banyak hasil pemurnian kemudian dikawinkan dengan sesama sentul banyaknya menghasilkan sentul abu dan sentul pulawu, itu debu sama abu yang banyak dipelihara, dan yang sentul abu itu lebih besar dibandingkan dengan yang sentul debu. Mangga, lanjut. Nah, kalau kita lihat sebagai penghasil telur, kalau dipelihara secara intensif dia umur 6 bulan itu sudah mulai bertelur, dan satu peneluran itu dia panjang bisa sampai 30 butir satu clutch-nya ya. Kemudian karena dia belum di, jadi sifat mengeram itu akan keluar, beda dengan ayam ras yang sudah tidak ada sifat mengeramnya. Pada ayam sentul ini akan timbul setelah menghasilkan 40 butir. Tetapi kalau pemeliharaan kurang bagus, dia baru berapa butir pun dia sudah mengalami pengeraman. Dan kalau dilihat fertilitasnya juga cukup tinggi, sekitar 80% dengan daya tetas dicapai 80% dan produksi telurnya juga cukup banyak ya. Jadi kalau ayam kampung lokal itu jarang yang bisa mencapai hen day sekitar 70, biasanya rata-rata di bawah antara 50 lah, 56 juga jarang dicapai.
Dan biasanya efisiensi penggunaan proteinnya itu hanya dicapai sekitar 59-61%. Nah, jadi di dalam pemeliharaan ayam sentul itu ada yang dipelihara secara diumbar atau ekstensif, ada semi-intensif, dan ada yang intensif. Dan kalau kita baca bahwa peternakan itu ada yang organik dan tidak semi-organik. Kalau yang dipelihara secara, menurut standar SNI, kalau peternakan itu disebut dengan peternakan organik, itu harus mengikuti metode pembibitan, minimal mengurangi stres, mencegah penyakit, kemudian secara progresif menghindari penggunaan obat jenis kemoterapika, jadi antibiotik dan sebagainya. Kemudian di sini mengurangi pakan yang menggunakan produk-produk dari binatang seperti tepung daging. Dan dia menjaga kesehatan dan memperhatikan animal welfare-nya. Nah, ini untuk nutrisi, kalau dia akan disebut ayam organik, jadi nutrisi ini harus betul-betul dihasilkan dari tanaman yang organik, baik dari tanahnya, kemudian tanamannya, kemudian dia tidak menggunakan pupuknya pupuk organik juga, baik pupuk ini pupuk dari kandang, kemudian tidak menggunakan obat-obatan, nah itu baru kita gunakan sebagai peternakan organik. Kalau dia masih menggunakan bahan pakan yang masih dihasilkan dari tanah yang bukan organik, itu tidak menghasilkan, bukan disebut dengan ayam yang organik, ya. Jadi masih semi organik. Kemudian ini bibitnya tidak boleh diperoleh dari yang transfer embrio dan sebagainya, ya. Jadi ternaknya juga sebetulnya tidak boleh dikurung. Jadi harus dibiarkan lepas begitu saja atau dipelihara yang ada range lah dengan kandang sistem range. Mangga lanjut. Nah, kalau kami di Jatinangor itu melakukan pemeliharaannya itu dengan melakukan semi organik. Jadi semi organik ini yaitu yang peternakan yang menyelaraskan dengan alam, artinya semua aktivitas usaha peternakan mulai dari bibit, budidaya, pengolahan pasca panen, tidak menggunakan senyawa sintetik, antibiotik, disinfektan, dan memperhatikan aspek lingkungannya. Jadi dari hasil pemeliharaan semi-organik ini akan menghasilkan daging yang berkolesterol rendah, kemudian zero residu, jadi karena kita tidak menggunakan antibiotik, menggunakan bahan-bahan herbal, dan hasilnya panennya akan diperoleh ayam yang asuh, aman, sehat, dan utuh, karena ternak tidak menggunakan vaksin dan obat-obatan ternak yang berasal dari, jadi menggunakan obat-obatannya dari bahan-bahan herbal. Lanjut. Nah, tetapi dari makanannya, kami tidak menggunakan pakan jadi atau pakan komersial, ya. Jadi kami menyusun sendiri dengan melihat kebutuhannya, ya. Jadi ini dari hasil penelitian disertasi saya bahwa ayam sentul itu periode starter itu membutuhkan protein cukup 17% dengan energi metabolis 2.900, sementara yang grower karena pertumbuhan sudah mulai menurun, dia juga membutuhkan protein lebih rendah 15, dan yang developer lebih rendah lagi 13 karena dia sudah siap untuk menghasilkan telur, dan protein ini digunakan untuk persiapan reproduksi, tetapi pada saat layer dia harus meningkat lagi karena dia harus menyediakan protein untuk pembentukan telur. Dan ini adalah banyak ya ransum. Setelah bertelur itu dengan 80 diberikan 80 gram per ekor juga sudah mencukupi. Nah, untuk pakannya tadi harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, protein hewani, protein nabati dan protein hewani, kemudian ada mineral, ada tepung tulang, ya, ada ditambah dengan feed supplement. Feed supplement ini bisa ditambahkan, kami tambahkan dari
fit aditif yang dari herbal. Oke, lanjut. Nah, dalam menyusun ransum ini kita harus melakukan tentukan pakan yang kita miliki yang ada di daerah sekitar. Yang penting dia harus sebagai sumber apa yang akan kita gunakan. Kemudian lihat kebutuhannya, kemudian siapkan tabel komposisi dan analisanya. Kita bisa menggunakan hasil analisa atau dari tabel Scott atau dari dan sebagainya. Kemudian kita harus menyusun ransumnya itu sesuai jenisnya atau tipenya. Apakah dia untuk tipe gemuk atau tipe ringan, kemudian untuk periode starter, grower atau layer itu harus dilihat, tidak disamakan, ya. Kemudian penyusunannya ada yang trial and error. Zaman saya sekolah itu belum ada programming, jadi saya menggunakan ini. Jadi kalau kita akan membuat misalnya 17% protein, ya kita harus cari sumber proteinnya apa, nabatinya misalnya dari nabatinya biasa bungkil kedelai, kemudian protein hewaninya bisa tepung ikan, kemudian bisa dari jagung, apa karbohidratnya, kemudian mineralnya dan sebagainya. Ini kita coba-coba, ini beberapa kali tidak sekaligus jadi. Jadi misalnya protein sudah siap, energinya belum. Nah, ini berkali-kali kita siapkan karena memang pada saat itu belum ada program, tapi kalau sekarang kan sudah ada program. Jadi untuk mencoba trial dan error itu lebih mudah. Ya, lanjut. Kemudian ada lagi yang menggunakan square method. Ya, ini dengan bujur sangkar yang digunakan hanya misalnya untuk 2 atau 4 macam bahan makanan dengan syarat kandungan salah satunya lebih rendah dan yang lain lebih tinggi. Contohnya, misalnya saya akan membuat untuk ayam lokal fase protein dengan 15%. Saya hanya mempunyai konsentrat dengan protein 36% dan jagung dengan 9% protein dan dedak yang 12%. Jadi berapa sih untuk 100 kg ini saya harus menyusunnya, yaitu kita coba ini 15, kemudian ini konsentrat kita simpan 36, kemudian campuran antara jagung dan dedak yang 50% kita bagi 2. Kemudian berapa sih jagung dan dedak yang harus diberikan? Jadi tinggal mengurangi dari 36 dikurangi 15, ini adalah untuk jagung dan dedak. Kemudian yang ini untuk konsentrat. Jadi 4,5 sama 21 kita jumlahkan. Jadi kita bisa menghitung 4,5 kali 25 per 5 kali 100. Jadi sekian, 17,6 adalah konsentrat. Jadi ini ditulis konsentrat sejajar ke sana konsentrat. Ini adalah jagung dan dedak sejajar ke sana, ya. Ini diperoleh sehingga mudah, tinggal untuk 100 kilo itu adalah sekian, ya, kilogramnya tinggal itu. Enggak, lanjut. Nah, sebagai peneliti pendukung, jadi kami di UNPAD, anak-anak mahasiswa kami juga sudah melakukan penelitian dengan menggunakan fit aditifnya itu dari herbal. Saya mencoba menggunakan dengan memanfaatkan tepung kulit manggis, karena kulit manggis ini cukup besar, ya, ininya manfaatnya sebagai antioksidan, ya. Di sini ada sabton ini sangat berguna sebagai antioksidan, antibakteri, anti alergi dan anti tumor. Jadi bisa diberikan kepada ayam, kami lakukan dengan pemberian 2,5 sampai 7,5% dan kami menyusun ransum sendiri. Jadi ransum basal diberikan fit aditif ini, di mana sabton pada kulit manggis ini dalam 100 gram kulit manggis itu mengandung 107,7 gram, ya. Kemudian karena si kulit manggis ini masih banyak mengandung tanin,
Jadi tadinya cukup banyak, makanya kami melakukan ekstrak supaya kami bisa mengambil zat aktifnya. Dan dari sana kita gunakan juga dengan hasilnya di sini cukup dengan memberikan 120 ppm ini di dalam 100 gram ini cukup menghasilkan hasil yang cukup baik karena memang di dalam kulit manggis ini ada santon yang betul-betul dapat sebagai antioksidan yang membunuh. Jadi akan menghambat radikal bebas sehingga dia akan menghasilkan fili-fili ususnya, jumlah filinya lebih banyak sehingga penyerapan lebih bagus dan hasil akhirnya juga akan lebih baik. Lanjut sedikit lagi, Nak. Dan juga kami menggunakan pendukung penelitian yang lain adalah menggunakan apa yang disebut mengkudu, kalau di Jawa mungkin pace ya di sini. Di sini juga diambil saat adiktifnya. Awalnya saya memberikan jusnya lewat air minum, kemudian kami lanjut memberikan tepungnya yaitu hasil diekstraksi dan dibelikan kepada ternak ayam sentul. Lanjut sedikit lagi dan sebagai kesimpulan ya saya katakan bahwa ayam lokal, jadi termasuk ayam sentul ini merupakan aset nasional dan sangat berperan penting dalam penyediaan pendapatan penyediaan protein, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempunyai nilai budaya dan religius ya, seperti di sini nilai budaya ini kan ada ayam pelung, kemudian ada kalau di daerah Semarang kan ada ayam cemani, ya itu kan sama merupakan ayam lokal. Kemudian ayam sentul ini adalah ayam lokal Indonesia, jadi kemampuannya ini cukup bagus. Kemudian sistem pemeliharaan yang cocok dipelihara adalah semi organik, ini agar menghilangkan residu daripada antibiotik yang sudah tidak diperboleh juga oleh pemerintah. Kemudian dia akan menurunkan kadar kolesterol dan akan menghasilkan ayam-ayam sentul yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal di Indonesia. Saya kira itu, Mangga. Terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan, ya kita kumpulkan saja dulu. Terima kasih. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Wijas atas ya, sama-sama Pak Bambang, kita sama-sama sekolah. Ya, kami masih mohon Bu Wijas untuk menanti tanya jawab setelah ya. Bapak Dr. Insinyur Bambang Sulistianto memberikan paparan. Kurang lebih waktu 30 menit berikutnya kepada Bapak Dr. Insinyur Bambang Sulistianto, waktu dan layar kami persilakan. Monggo. Terima kasih Prof. Bambang Kamto, juga terima kasih Bu Jastuti yang telah memberikan pencerahan. Mohon dari moderator saya bisa diizinkan untuk share screen ya. Saya belum diizinkan share screen ya. Ye, monggo silakan, silakan. Dari host ya, saya belum bisa. Saya belum bisa share screen ya. Kalau enggak diambilkan dari yang file tak kirim ke Pak Agung, Mbak Binti. Saya enggak bisa share screen kalau di on kan ya, dulu screen ya. Oke. Okay. Bisa lihat aja. Halo. Samun. Bisa kelihatan? Belum, Pak Bambang. Baru menunggu, Bapak. Ya, sampun. Sampun kelihatan, Bapak? Apa, Je? Oke. Okay. Baik. Saya mencoba sharing sedikit pengetahuan. Mungkin nyambung dengan, apa namanya? Sebentar.
agar nyambung dengan punya Prof. Tuti ya. Jadi saya sedikit modifikasi judulnya. Jadi karena saya berlatar belakang dari teknologi pakan, jadi saya mencoba mengekspos potensi pakan fungsional untuk peningkatan produktivitas unggas lokal. Jadi, ya kita fokus ke arah sumbernya saja. Karena sebagian tentang pengaruhnya pada ternak sudah dikaji banyak tadi oleh Prof. Tuti. Saya coba mulai dari awal dulu. Jadi saya kembalikan agar tidak keluar dari frame-nya. Kita adalah apa itu pakan gitu. Jadi sudah tahu semua bahwa itu bisa campuran, bisa tunggal, dapat dimakan, aman dan sesuai dengan kebutuhan dan layak. Kenapa yang terakhir ini muncul kata layak? Nah, tadi sampaikan Prof. Tuti bahwa konsumen menuntut produk yang layak makan. Jadi layak makan itu sekarang di Indonesia asuh. Kalau di luar ada aspek etik dan estetiknya. Kalau di kita asuh standarnya jelas. Dan fungsi pakan itu asupan gizi bagi ternak untuk keberlangsungan hidupnya dan produksinya. Yang kedua, dalam memelihara ternak, kita juga perlu memperhatikan aspek perikehewanannya. Sehingga ada aspek sensorinya. Bahkan yang baik kalau tidak nyaman bagi ternak, ya harus diperhatikan. Karena zaman sekarang, ternak itu harus memperhatikan aspek perikehewanan. Sehingga tekstur, warna, mungkin rasa perlu diperhitungkan. Tapi unggas punya rasa enggak? Mungkin tidak punya yang kita lihat. Tapi barangkali dia bisa menikmati mana yang paling enak. Nah, itu perlu kita pikirkan ke depannya. Fungsi ketiga adalah secara fisiologis menjadi regulator untuk bioritmik metabolisme sendiri. Dan yang penting terakhir ini ada sistem tambahan untuk sistem imunosistemnya. Bagaimana fungsi imunosistemnya itu bisa berkembang lebih baik sehingga fungsi nutrisi yang diberikan itu bisa maksimal. Itu apa namanya mengenai pakan dan fungsi yang saat ini banyak dituntut atau dibutuhkan untuk pengembangan ternak. Nah, untuk pakan fungsional sendiri, jadi bisa merupakan pakan atau bahan, artinya bentuk komplit maupun bahan saja, yang bisa bersifat nutritif maupun non-nutritif. Sehingga fungsi suplemen itu muncul, atau fungsi aditifnya muncul. Dengan fungsi tambahan, jadi tidak hanya peran nutrisinya, tapi punya fungsi tambahan, yaitu membentuk atau membangun sistem kekebalan yang lebih baik. Jadi punya peran dalam stimulasi fungsi imunologis dari hewan itu sendiri. Khususnya yang dikembangkan dari saluran pencernaan. Nah, mengapa itu penting? Kebutuhan pakan fungsional itu menjadi penting saat ini. Kenapa? Kan tadi saya sampaikan, dan juga banyak cerita, bahwa kebutuhan konsumen adalah pangan yang asuh. Jadi, orang tidak lagi hanya makan karena mencukupi kebutuhan protein, tidak. Tapi sampai ke tahapan pangan yang layak. Nah, layak itu aman bagi kesehatan. Ya. Kemudian, dia harus utuh. Ya. Yang terakhir, dia harus halal. Aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, halal, aman satu halal ini mulai dari sumber dan prosesnya. Apalagi terkait dengan halal. Kebetulan kemarin ketika kami menjalankan kegiatan untuk pelatihan peternak yang menggunakan pakan dari kami, muncul usulan bagaimana agar produknya layak dan halal diterima oleh konsumen. Akhirnya dimunculkan pelatihan Juleha. Karena halal ini menjadi pangsa konsumen yang besar sekali saat ini. Karena sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah muslim. Ya, tuntutan pangan yang halal ini menjadi penting sekali. Nah, halal ini karena halal atau yibban adalah mulai sumber dan proses, ya harus dipenuhi. Yang kedua, kebutuhan ternak dan peternak sendiri. Ternak itu harus hidup dengan baik, tumbuh berkembang dengan baik, produktivitas tinggi. Nah, tuntutan peternak, ternaknya tumbuhnya baik, produktivitas tinggi, waktu jalan pendek, efisien, dan terakhir ekonomis.
Artinya harus ada sinergi antara ternak dan peternaknya. Nah, yang penting lagi kenapa pakan fungsional dibutuhkan ada larangan bahwa tidak diperbolehkan lagi adanya antibiotik growth promoter. Penggunaan antibiotik growth promoter ya atau dalam jumlah di bawah fungsi kesehatan ya untuk fungsi pengobatan itu dulu dipakai. Jadi penggunaan antibiotik di bawah level fungsi pengobatan itu digunakan dalam pangan sekarang dilarang. Ya, DPD bertegas dengan permentan nomor 14 tahun 2011 ya per 1 Januari 2018 tidak boleh lagi ada itu. Dan ini terkait dengan aturan tentang peternakan kesehatan hewan pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2009. Jadi pemahaman tentang ketiga hal ini ya menunjukkan bahwa pakan fungsi itu potensial untuk digunakan ya baik untuk peternakan khususnya peternakan lokal, unggas lokal. Kenapa? Karena disampaikan oleh Bu Tuti. Kalau kita bersaing dengan gajah ya, perusahaan yang besar kalah. Ya kita bermain dengan yang lain saja. Ambil segmen tersendiri yaitu unggas lokal. Mengapa? Karena tidak bakal disentuh oleh industri. Nah, kita bisa memainkan peran-peran pangan fungsional ini ya secara lebih optimal ya. Karena apa? Cakupannya lebih percakupan sedikit terbatas. Nah, jenis pakan fungsional itu kan apa saja? Bisa menggunakan mikroba hidup atau yang dikenal probiotik. Bisa digunakan substrat yang bisa dipakai oleh mikroba probiotik tadi, dikenal dengan prebiotik. Atau penggunaan senyawa tertentu, ekstrak dari tanaman, fitofarmaka atau dikenal dengan fitobiotik, entah itu fenol dan sebagainya. Biasa ditambahkan. Kemudian kalau kita bicara khusus tentang, saya fokus saja nanti pada probiotik dan prebiotik, karena kebetulan itu yang kami tekuni selama ini, itu bagaimana kita mengikuti standar tentang pengertian probiotik. Menurut FAO dan WHO, ya, live organism that when at in equal amount confer health benefit on the host. Artinya apa? Ketika diberikan pada jumlah yang tertentu atau sedikit, itu bisa memberikan manfaat bagi kesehatan bagi hostnya. Bisa dalam bentuk pakan atau dalam bentuk minuman. Ya. Harapannya apa? Meningkatkan keseimbangan mikroflora. Dengan adanya mikroflora yang lebih baik dalam saluran pencernaan tadi, bisa mengoreksi masalah penyerapan, meningkatkan ketahanan alami, kemudian ada fungsi anti kanker dan sebagainya. Tadi kita dengarkan yang dari Bu Tuti menggunakan kulit manggis ekspos untuk ke sana. Ada peran-peran seperti itu yang bisa kita manfaatkan dalam mengembangkan ya mikroba nantinya. Kriterianya apa gitu? Memberi manfaat tidak patogenik. Ya. Yang mereka tidak menghasilkan senyawa beracun. Kemudian dia hidup. Kita ketika diberikan dia hidup dan yang diberikan itu bertahan dalam saluran pencernaan. Kemudian disarankan dulu ya, sekarang tidak sih. Dulu diharuskan dari sini tapi sekarang boleh. Sepanjang dia hidup dan bisa bertahan dalam saluran pencernaan, menggunakan yang bukan isolat pun boleh. Kalau dulu memang diambil dari isolat, dari host atau inangnya, tapi sekarang banyak yang diekspos dari sumber luar yang kemudian dicoba apa namanya dimanipulasi supaya mampu bertahan dalam saluran pencernaan. Problemnya apa? Kalau kita menggunakan pakan fungsional berupa probiotik, bahwa jaminan bahwa yang diberikan itu hidup sampai di usus ini masih menjadi tanda tanya atau belum bisa sepenuhnya karena seperti yang saya kerjakan sendiri ketika saya mengekspos jumlah sekitar 10.7 x 10.8 ya ketika dicek yang hidup itu tinggal sekitar 10.6 ya itu faktanya tapi karena identifikasi yang hidup itu hanya 1% dari potensi itu, sekarang lagi kami coba lihat
kami tracer lagi pakai meta genomik. Meskipun belum selesai, dan Pak Cahya masih mengisahkan itu. Yang sama berapa gitu. Gitu. Karena ini menjadi pertanyaan besar. Manfaatnya apa gitu? Manfaat baru muncul kalau dia mau menempel. Kalau dia masuk hidup tapi hanya di digesta, lolos, ya nyaris kurang fungsinya. Diharapannya dia bisa nempel di mukosa, sehingga fungsinya berperan optimal. Ya, kenyataannya tidak bisa. Kemudian mengantisipasi ini, pemberiannya disarankan untuk mengkonsumsi secara continuous. Jadi kalau yang saya kerjakan dengan pengulangan 1-3-7 itu ketika dipanen pada umur 2-3 dan 5 minggu hasilnya bisa optimal. Nah, yang berikutnya yang sering dipakai apalagi untuk mendukung probiotik tadi dipakai prebiotik. Artinya sumber pangan atau sumber makanan atau substrat yang paling dibutuhkan oleh probiotik tadi. Ya. Harapannya ketika prebiotik berupa karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh inang, tapi dapat dicerna oleh mikroba yang dimasukkan tadi, itu pertumbuhan dari mikroba yang diberi itu lebih cepat, atau lebih baik, sehingga ya, fungsinya lebih optimal. Sehingga pemberian prebiotik ini akan optimal kalau diberikan probiotik yang membutuhkan substrat untuk berkembang sesuai dengan apa yang dikandung oleh prebiotik itu. Sumbernya bisa banyak, kedelai dan sebagainya. Yang diambil apa? Komponen sakarida yang spesifiknya yang dia dapat dicerna oleh inang tadi, bisa oligosakarida, bisa fruktosakarida, bisa laktulosa atau laktosulosa. Secara alami ada di mana gitu, bijian, sayuran, buah-buahan. Jadi kebetulan yang saya kerjakan sendiri lah dari sayuran dan buah-buahan. Kalau saya fokus di sayuran, kalau Pak Cahya tim kami sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Dan produk olahannya bisa dari kedelai, tempe, tahu dan sebagainya. Ya. Nah, kriterianya apa untuk prebiotik? Kalau tadi probiotik harus hidup, tidak patogen dan sebagainya. Kalau untuk prebiotik adalah dia tidak boleh terserap di saluran pencernaan. Artinya oleh inang. Kemudian dia secara selektif digunakan oleh mikroba tertentu, sehingga tidak dipakai untuk seluruh mikroba. Sehingga mikroba tertentu yang mutan tadi yang hanya bisa menggunakan, sehingga dia yang berkembang. Karena inti dari penggunaan probiotik dan prebiotik dan bagaimana mikroba yang kita kendaki yang menguntungkan itu bisa berkembang dengan pesat di dalam saluran pencernaan, sehingga dia bisa memanipulasi kondisi mikroflora. Sehingga patogen bisa tertekan, sehingga pertumbuhan bisa optimal. Itu harapannya. Nah, dalam konteks mikroflora usus, ya, itu ada satu perbedaan ya, antara yang dewasa dan yang belum dewasa. Ya. Jadi, variasinya lebih banyak di yang sudah dewasa. Sehingga kita bisa berpotensi untuk mengembangkan yang kita kendaki dengan cara mengontrol atau memanipulasi kondisi mikroflora di awal. Mungkin dengan pemberian probiotik atau prebiotik tadi, kondisi mikroflora yang untuk yang patogen bisa ditekan. Ini juga masih kami pelajari. Ya, sementara ini kami hanya melihat dari Salmonella dan Coliform dengan kejadian. Tapi mungkin nanti ketika dari hasil metakognitif genomiknya bisa muncul, kami bisa lebih spesifik apa yang IBD untuk yang kita dorong untuk berkembang dan apa yang harus kita tekan untuk tidak berkembang. Kenapa diberikan di usia awal? Jadi pengalaman saya dulu ketika bekerja
untuk menyelesaikan doktoral saya. Jadi ternyata ayam itu umur 2 minggu sudah maksimal pertumbuhan saluran pencernaannya, fungsinya. Ya. Kalau lebih dari itu sudah diotak-atik susah. Sehingga dengan otak-atik di usia 2 minggu itu kelebihannya apa? Satu, jumlah yang diberikan bisa ditekan karena kalau kita hitung porsi pemberian dan porsi kebutuhan itu relatif kecil dibanding kita menggunakan porsi ayam dewasa. Dilihat dari jumlah pakan yang diberikan. Itu strategi ekonomisnya. Dan efek itu bisa berdampak setelah umur 2 minggu. Keuntungannya apa? Modifikasi ini tidak akan berpengaruh ketika di usia panen karena risikonya sudah tidak ada. Itu keuntungan-keuntungan kita bisa manipulasi di usia awal. Nah, kira-kira seperti ini peran probiotik dalam saluran pencernaan. Bagaimana dia bisa berkompetisi dengan patogen? Karena dia lebih banyak, patogennya nggak bisa berkembang. Ya. Kemudian, bagaimana dia membuat imun berkembang? Karena fungsi ketika ada bakteri menempel di mukosa, dia merangsang. Karena dia ditangkap sebagai antigen, merangsang terbentuknya antibodi. Sehingga ketika antibodi terbentuk, ketika ada patogen yang nempel, sudah lebih siap ayamnya. Kemudian ketika dia membentuk agregasi, nempel di banyak, dia menjadi sistem blok. Yang mau masuk, nggak bisa masuk. Jadi dengan cara seperti itulah, probiotik itu bisa berperan dalam saluran pencernaan. Nah, probiotik bagaimana? Ya, dia fungsi sinergi dengan probiotik tadi. Misalnya kalau kita lihat yang paling banyak dibidik, contohnya yang paling gampang adalah Bifidobacterium. Ketika diberi probiotik, prebiotik bifidonya berkembang bifidonya. Kemudian ketika dia menjadi berkembang lebih banyak, menjadikan sistem blok yang lain nggak tumbuh, nggak susah masuk. Ya. Juga dari bifidobacterium menghasilkan beberapa senyawa tertentu yang bisa merangsang pergerakan usus, memberikan efek negatif pada patogen dan sebagainya. Jadi keuntungannya banyak. Jadi dengan kombinasi pro dan pre ini, harapannya kondisi saluran pencernaan lebih sehat, penyerapan lebih baik, patogen nggak bisa masuk, kemudian adanya tadi fungsi stimulasi, ya antibodi ayam lebih siap untuk menerima infeksi atau menerima perkembangan dari patogen yang invasif. Nah, untuk optimalisasinya bagaimana penggunaan pakan fungsional tadi? Ya, diharapkan dicari jenis yang serupa dengan yang ada di dalam saluran pencernaan yang serupa. Ya. Kemudian kalau bisa dicarikan kombinasinya. Banyak ada beberapa contoh produk komersial yang tunggal maupun yang kombinasi. Kemudian direkomendasi untuk hewan yang lebih muda dan lingkungan yang lebih higienis. Sehingga kenapa ini akan kelihatan hasilnya? Karena tadi kalau ayam dipelihara penyakit kurang baik, karena kebiasaan dari kita kalau miara ayam buras atau ayam lokal, biasanya memang manajemennya tidak seketat atau seintensif untuk ayam ras. Kemudian perlu dipahami keterbatasan. Kita tidak bisa memaksakan bahwa probiotik menjadi fungsi utama sepenuhnya. Dia fungsi penunjang. Sehingga dengan memahami ketiga hal ini, kita bisa melakukan optimalisasi fungsi pemberian itu. Ini contoh ya, ini produk, ini boleh iklan dikit ya, dari Poltestar. Yang diberikan tunggal, yang diberikan gabungan, gitu. Dilihat dari mana keberadaan Salmonella coli. Kelihatan sekali bahwa yang diberikan gabungan itu ya bisa apa namanya, bisa mempunyai peran yang lebih banyak. Kenapa gitu, bisa dilihat di sini. Gabungan. Sehingga karena ini gabungan lebih baik, dalam penelitian saya terakhir saya juga mencoba tidak menggunakan single strain, tapi multi strain. Jadi kami nggak lihat spesifiknya apa, tapi coba expose secara utuh seperti apa. Dan kita coba petakan nanti bagaimana yang di mikrofloranya berkembang yang seperti apa dan mana yang dominan. Nah,
untuk bahan lokal apa yang bisa kita pakai? Pengalaman kami selama ini menggunakan kubis dan sawi. Sawi putih ini punya brand yang bagus ya. Dia bisa jadi sumber prebiotik ketika difermentasi, bisa juga jadi sumber lactobacillus spis. Ya. Pengalaman kami selama ini. Ya. Kemudian ragi, tempe, tape, gatot, dan nata. Ya. Kapang dan jamur, jenis jamur ya, bisa kapang, bisa kamir. Ini bisa dipakai untuk pengembangan pakan fungsional tadi. Kemudian umbi-umbian, bidalia atau biji-bijian, ini sumber prebiotik. Dan pon-pon, dilihat dari mana? Atau senyawa atau obat keluarga ya, tanaman obat keluarga. Dilihat dari senyawa aktif atau fitofarmaka yang ada di dalamnya. Ya. Ini hal yang bisa kita ekspos atau kita kasih di dalam untuk pengembangan pakan fungsional dengan basis bahan lokal. Nah, unggas lokal sendiri bagaimana yang ada di kita? Itik. Ulang itiknya kembali itik. Bisa ayam. Bisa kalkun, bisa, oh ini angsa, itik Manila dan angsa. Rata-rata tidak piara dengan intensif. Artinya kondisi lingkungan eksternal dari ayam ini itu minimal sekali. Jadi misalnya ini dumbar, dumbar. Artinya potensi mikroba patogen yang ada dalam saluran menjadi besar sekali. Sehingga kalau kita bisa ekspos dengan tadi, ya akan lebih baik. Keunggulannya apa yang lokal? Tadi disampaikan oleh Prof. Luti bahwa relatif disukai kalangan tertentu. Kenapa? Karena image-nya lebih aman dan sehat dibanding ini baik telur maupun daging. Terakhir, karena dipiara dengan kondisi minimal, lemaknya mungkin sedikit. Sehingga klaim-klaim terkait dengan kolesterol itu akan menjadi lebih besar potensinya. Lebih adaptif, disampaikan oleh Prof. Luti, kemampuan genetik ya unggul. Kemudian yang penting lagi, pakan bisa lebih variatif. Kalau ayam ras, itu didesain bahwa dia untuk pakannya adalah soybean corn paste. Ya kalau kita memberikan pakan tidak mengandung kedelai, bungkil kedelai, tiol kedelai atau jagung, tidak bakal tumbuh dengan baik. Itu sudah menjadi baku. Nah kalau ayam lokal tidak harus seperti itu. Nah keunggulan-keunggulan seperti inilah yang harus kita ekspos atau kita dorong atau kita eksplorasi untuk kita manfaatkan untuk mencapai manfaat yang lebih optimal. Permasalahannya apa gitu? Umum diketahui bahwa pemeliharaannya biasanya kurang intensif atau kurang optimal. Pakannya biasanya seadanya kurang optimal. Produktivitas akibatnya rendah. Meskipun punya potensi banyak, kita hanya teriakan di situ terus. Padahal punya potensi yang banyak yang harus dikembangkan. Ya. Jadi permasalahan ini semua itu relevan dengan pakan fungsional tadi. Kenapa ketika penerangan kurang intensif, potensi nggak higienis, ketika diberikan mikroba yang baik, bisa menekan atau memanipulasi kondisi mikroflora menggunakan pakan lebih variatif. Peluangnya apa? Memperbaiki kesehatan ternak, meningkatkan utilitas pakan, meningkatkan produktivitas ternak. Ini peluang kalau kita menggunakan pakan fungsional untuk ternak lokal. Kenapa tadi saya sampaikan kesehatannya meningkat, utilitasnya bisa naik, terus bisa. Nah, saya mencoba ambil dari Aloy dan kawan-kawannya dengan melihat karakteristik pro dan pre, kemudian manfaatnya apa? Di sini kelihatan bahwa dia bisa memodifikasi mikroflora, kemudian menekan
menaikkan kekebalan sistemnya bisa mencegah perbanyakan atau perkembangan patogen, memperbaiki performa hewan, menekan kontaminasi karkas, ya, menekan produksi amonia dan urea. Di sini bisa menekan perkembangan atau produksi indol dan sebagainya berbau tidak sedap untuk ekstra. Ya, bisa memperbaiki atau menekan kandungan darah, kolesterol darah, dan sebagainya. Sehingga dengan eksposisi pakan musial tadi, beberapa pengalaman yang kami kerjakan dan dikerjakan teman di Undip, ya, ini kami ambil yang dari Undip semua, ya, mudah-mudahan ya, yang lain banyak, ya, yang lain banyak, tapi saya coba yang dari Undip yang sudah banyak dikaji, baik dari teman-teman lab dan pakan di masa berada, lab nutrisi dan pakan maupun lab yang lain. Jadi kami mencoba mengembangkan ini, ekstrak limbah kubis dan sawi yang difermentasi, ya, karena dia kaya bakteri asam laktat. Baik yang brevis sampai PD fokus, leukonostok, dan sebagainya. Dan ketika kita berikan pada ternak, kita coba bisa memperbaiki performa produksi, FCR-nya, menurunkan mortalitas, dan memperbaiki mikroflora. Khususnya bisa menekan perkembangan salmonella dan coliform. Sehingga risiko penyakit karena salmonella dan coliform itu bisa tertekan. Kami kembangkan ini sebagai starter untuk fermentasi yang gondok. Mungkin nanti di bagian akhir saya tampilkan, bisa dilihat itu yang terakhir yang kami kerjakan di lapangan, bagaimana untuk kalkun. Bisa memperbaiki FCR, menurunkan mortalitas, dan memperbaiki mikroflora. Kemudian komponen ini yang mikroba, ini yang berupa non-mikroba. Saya menggunakan absorbin, bentonite, dan cellulite untuk mengolah pakan inkonvensional yang kami berikan pada ayam kampung. Kenapa ada absorbin dibutuhkan? Karena ini bisa mengelola mikroba yang baik maupun mengelola mikroba yang buruk, ya. Sehingga ketika dia bisa terserap dalam mineral ini, ya, intensitas pertemuan antara mikroba yang baik dan buruk itu tinggi, yang buruk diharapkan bisa kalah. Dampaknya apa? Bisa memperbaiki performa produksi, menekan patogen. Ya. Kemudian dari timnya Pak Cahya yang sudah jadi anggota, bagaimana fermentasi polar juga menggunakan bahan dasar dari limbah buah, limbah sayur, ya, untuk fermentasi, hasilnya bisa memperbaiki produksi FCR dan sebagainya. Kemudian dari Busi Sumarsih yang ambil doktor tentang ini gitu, menggunakan lactobacillus, isolate lactobacillus salivarius kalau nggak salah, ya, memperbaiki. Kemudian dari teman-teman di lab nutrisi pakan, Bu Isna, Prof Nyoman dan sebagainya, memperbaiki berbagai sumber potensial untuk prebiotik. Ya, ini misalnya untuk bidahlia, sebagai sumber inulin, Prof Nyoman itu mikropartikel dan sebagainya. Kemudian terakhir Pak Suki yang saya sempat lihat, ya, ini mengekspos gatot. Jadi makanan gatot, bagi yang belum gatot, gatot itu kelihatannya tampilannya tidak enak, hitam jelek, tapi kalau dimakan enak, ya. Itu makanan khas dari Gunung Kidul. Ya. Punya potensi, jadi yang ada di sana ketika diisolasi, punya potensi anti bakteri, anti jamur. Jadi kalau ini Acrenium catiolani punya potensi diekspos untuk jadi prebiotik untuk unggas. Dan potensi herbal yang lain yang bisa dipakai apa? Dan teman kami, Bu Retno Iswarin, Bu Dian, itu saya lihat juga mengerjakan ini. Saya yang pernah terlibat dengan Bu Iswarin, bagaimana mengekspos kersen, ya, dalam kersen. Ya, yang di ekstrak untuk bagaimana diolah, dipakai untuk mengolah bahan pakan, ternyata mampu untuk meningkatkan utilitas dan fungsinya dalam kesehatan ternak yang diberi itu. Ini contoh-contoh yang bisa diekspos dan bisa dibaca sendiri, ya. Tidak usah berikan di waktunya terlalu banyak. Masih banyak contoh yang lain, di perguruan tinggi lain. Tapi intinya sama,
yang diangkat adalah bagaimana mengembangkan bakteri asam laktat dan sejenisnya yang punya peran positif, bagaimana mengekspos fitofarmaka untuk bisa menjadi fitobiotik, atau mengkombinasi ketiga hal tadi, pro, pre, dan fito tadi jadi satu. Ya, saya sendiri sekarang lagi mencoba menekuni bagaimana menggunakan alisin untuk mendukung perkembangan bakteri asam laktat. Tantangannya apa gitu? Produk penelitian banyak, namun untuk jadi siap pakai ini masih butuh jalan panjang. Sehingga sangat terbuka bagi siapapun untuk mengkaji itu pada proses hilirisasi. Karena untuk menyimpan probiotik atau bakteri dalam supaya hidup tadi itu masih susah. Pengalaman saya untuk membuat dorman bertahan 3 bulan itu harus benar-benar dikendalikan. Ya. Kemudian perlu paradigma yang baru bagi peternak. Peternak bukan sekedar budidaya. Tadi disampaikan oleh Prof. Tuti, sebagian peternak kita masih asal dia miara hidup. Tapi mulai berpikir peternak sebagai bisnis. Sehingga muncul kemauan untuk berinvestasi, baik itu modal maupun teknologi. Jadi pengalaman saya di lapangan, baik peternak unggas maupun sapi, rata-rata peternak itu bikinlah, kalau disuruh modal, tidak berani. Takut ngambil risiko. Tadi dikasih contoh, ini loh keuntungannya, ini keberhasilannya, mereka baru berpikir. Tantangan, merubah paradigma dari peternak. Kemudian ada peluang, di mana era keterbukaan. Semua informasi tersedia. Jadi apa yang saya berikan, apa yang diberikan prostitusi, ya boleh dilihat. Ya, ya boleh dilihat, mungkin kurang tepat yang saya berikan. Mungkin yang lebih tepat, silahkan. Jadi kesempatan kita untuk melihat mana yang benar dan tepat dengan era keterbukaan saat ini. Sehingga kita semua bisa berpartisipasi dalam berbagai kajian, penelitian maupun penerapannya. Jadi kalau yang dianggap cocok, mari kita coba terapkan sehingga bisa lebih terbuka. Kenapa ini penting? Karena kita berharap bahwa peternak lokal, peternak yang menggunakan produk-produk lokal ini bisa berkembang kemudian hari. Ya, sehingga tidak perlu teriak-teriak, kita gagal, kita tidak terikan, tapi kita berupaya juga. Jadi ada semacam kemiripan, ya kita teriak-teriak anti Cina, anti Amerika, tapi produk yang kita gunakan produk Cina, produk Amerika. Kita manfaatkan niru Cina. Jadi dia menggunakan konsumen lokalnya untuk mendorong produktivitas dalam negerinya. Artinya apa? Kalau konsumen lokal kita dari penggunaan bahan-bahan lokal itu meningkat, otomatis bahan yang impor tadi tidak bisa berkembang. Inilah era keterbukaan yang harus kita antisipasi dan kita fungsikan, khususnya bagaimana mengekspos sumber daya lokal dari yang bisa menghasilkan pro, pre, maupun simbiotik tadi atau hibrid tadi untuk mendorong perkembangan ternak lokal tadi. Khususnya dari unggas. Ya. Masih sangat terbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Arigato. Sisi Kamsia. Saya kembalikan pada moderator. Jadi berbagai informasi ini saya rangkum dari berbagai jurnal yang sebenarnya saya punya dan bukunya saya ada. Kemudian gambar saya ambil dari Google. Dan bila ada waktu silakan dibuka link-nya. Ini kebetulan yang terakhir yang kami kerjakan di undangan untuk Kalkun. Dulu kami buka sempat bikin film karena tidak menjadi tuntutan, sekarang kami coba filmkan dan kebetulan ini difasilitasi oleh Kompas untuk kemudian dipublikasikan lewat Kompas. Dibilang terima kasih Prof. Mengapto, saya kembalikan waktunya untuk kemudian diskusikan bareng. Terima kasih. Ya baik, demikian tadi paparan ilmiah dari calon profesor kita, Dr. Bambang Sulistianto. Semoga Amin. Cepat mengusulkan. Ya. Kedua pembicara ini bersinergis ya, yang tadi berkaitan dengan penggunaan unggas lokal. Yang kedua mengenai potensi pakan fungsional yang klop untuk diterapkan di unggas lokal. Jadi sangat bagus sekali kedua pembicara ini saling melengkapi dan saling mendukung untuk pengembangan peternakan ayam lokal dengan potensi pakan fungsional yang seperti disampaikan oleh
adik saya Pak Dr. Bambang Sulistianto. Baik, berikutnya saya persilakan untuk resen atau untuk menyampaikan lewat chat untuk bisa disampaikan kepada kedua pembicara. Monggo, silakan. Pertanyaan langsung. Baik, pertanyaan langsung untuk sesi pertama ini tiga orang. Saya persilahkan untuk bertanya. Ditujukan kepada siapa? Ke Prof. Tuti atau ke Dr. Bambang? Saya persilahkan, monggo. Kok enggak ada yang tanya? Kenapa Pak Bambang? Yang di chat sudah ada itu Prof untuk Prof Tuti. Yang di chat itu sudah ada itu untuk Prof Tuti. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Retno Isparin Pujaningsih. Ini adik saya juga nih. Apakah produk kulit manggis dan pace yang beredar di pasaran untuk manusia bisa diberikan juga pada ternak unggas? Atau ada dosisnya, bentuk olahannya yang membedakannya bagaimana? Demikian ini pertanyaan ditujukan kepada Prof. Wijas. Monggo, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Retno dosen apa mahasiswa, Pak? Ini dosen di teknologi. Buat Ibu Retno ya dan adik-adik semua bahwa kulit manggis ini betul-betul banyak manfaatnya ya. Untuk yang produk buat manusia seperti yang pernah saya minum yang berbentuk cairan ada itu namanya santon ya, itu rasanya cukup enak tetapi harganya cukup mahal. Jadi sebetulnya yang buat manusia pun bisa diberikan kepada ternak, tetapi dengan catatan dosisnya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian, kalau diberikan di dalam bentuk serbuk yang masih belum diapa-apakan, jadi si kulit manggis dijemur saja, itu 7,5% dari pakan itu paling banyak karena dia mengandung banyak sekali serat kasar ya, kemudian juga taninnya banyak ya. Kalau serat kasar itu kan kalau pencernaan unggas itu tidak bisa mencerna serat kasar cukup banyak ya. Jadi makanya kami melakukan suatu pengolahan yaitu dengan ekstraksi. Ekstraksi itu macam-macam, ada yang pakai yang dingin, ada yang panas, tetapi kami melakukan dengan ekstraksi menggunakan bermacam larutan ya. Jadi yang ada larutannya polar, semipolar, dan nonpolar, tetapi dari hasil penelitian itu dengan etanol. Itu tadi di sana dulu, karena sing internasional itu loh. Etanol itu dengan etanol, dia akan memberikan rendemen yang banyak dan bisa diberikan sekitar 40 miligram. 40 sampai 120 miligram per kilogram ransum. Dan untuk pace, saat ini kami anak S2 kami sedang lagi memperdalam lagi pace kulit
Mengkudu ya. Di Mengkudu juga kami telah mencobakan dengan menggunakan jusnya, itu sangat bagus ya. Jus itu kan untuk menurunkan kolesterol, menurunkan gula dan sebagainya, dan diberikan kepada ternak juga dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa dalam bentuk cairannya atau dibentuk lagi menjadi ekstraksi supaya diambil zat aktifnya saja. Itu yang bisa saya berikan. Jadi dosisnya itu bisa diberikan, yang manusia juga bisa diberikan, tetapi dengan dosis tinggal dilihat pada, kalau yang sudah jadi kan ada itu untuk berat badan berapa, nah konversikan saja kepada berat badan daripada ternak unggas. Itu saja. Makasih Pak Bambang. Terima kasih Prof. Tuti. Demikian tadi pertanyaan dari Ibu Retno Iswarin. Berikutnya pertanyaan kepada Pak Bambang Suris dari Ayu Hikmah. Penggunaan kombinasi probiotik dan prebiotik, apa berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh unggas? Jika berpengaruh, apakah efektif jika diterapkan pada peternak? Oh, pada peternak. Pada ternak mungkin, Pak. Ternak mungkin ya? Ya, pada ternak mungkin. Oke. Monggo, Pak Bambang Sulis. Ya, terima kasih, Prof. Jadi kalau ditanyakan apa yang efektif berikan, ya biasanya kombinasi itu kalau mau yang mahal, ya ekstrak berupa fruktodikosakarida untuk mendorong bifidobakteria atau lasitol untuk kelompok lactobacillus. Namun bisa lebih mudah kalau yang saya kerjakan selama ini, kami menggunakan ekstrak dari limbah sayur atau buah yang kita fermentasi. Sayur yang difermentasi sudah mengandung fruktodikosakarida. Jadi sekali lagi dimanfaatkan oleh mikroba yang di situ untuk terus bertahan dan berkembang untuk kehidupannya di dalam saluran pencernaan. Ya. Kemudian sistem kekebalan berkembang. Selama ini kami amati dengan melihat perkembangan imunoorgan yang ada di sana, baik timus, liver, ya, itu memberikan perkembangan yang baik. Namun masih kami kaji lagi, kira-kira yang paling optimal itu yang mana gitu. Ya, kami masih coba kaji lebih spesifik. Kemudian kalau diterapkan pada peternak efek atau tidak? Jadi pengalaman yang saya kerjakan sendiri, kalau saya kerjakan pada kandang relatif bersih, ya, karena kami itu kandang penelitian, ya, itu sangat bagus untuk ayam kampung maupun ayam broiler. Kemudian kita coba terapkan pada kandang yang tidak terlalu baik. Ada pemilihan di tingkat peternak lokal yang kami coba untuk di Kalkun. Hanya juga baik. Artinya mortalitas itu zero ya. Dari 200 sekian yang kita pelihara, itu hanya satu ekor yang mati karena kejepit, ya, bukan karena sakit. Artinya apa? Kesehatan ternak di sana lebih terjamin dibandingkan dengan yang diberi pakan biasa yang menggunakan tadi pakan lokal. Jadi kalau kita membandingkan harusnya yang apple to apple, sehingga pakan lokal yang di sana kemudian kita tambahkan material yang kita olah ya untuk kemudian kita perbandingkan. Memang kalau kita bandingkan dengan ayam komersial atau pakan komersial ya kita kalah sedikit lah. Namun yang saya coba juga ketika menggunakan broiler dengan mengekspos ternak dengan pakan yang kami beri ekstrak limbah sayur yang kami fermentasi tadi dalam bentuk padat maupun cair, yang kita berikan pakan yang sebagian kita beri pakan pabrikan, karena ayam broiler kan membutuhkan pakan yang mengandung jagung dan kedelai. Ketika kita ekspos pakan dengan bahan dasar soybean corn tadi, kami bisa dapat hasil yang maksimal. Artinya apa? FCR yang kami hasilkan bisa mendekati FCR yang dikerjakan di Pak Tahaya di Grup Plus House. Jadi mungkin kemarin ketika saya kasihkan sampel ke Bu Isna atau Bu Cici, dibilang, Pak ini Kalkun bukan, itu ayam broiler umur 5 minggu lebih 3 hari. Karena pas mau dipanen 5 minggu depan, kebetulan mertua nggak ada, jadi mundur 3 hari. Artinya apa? Kembali bahwa dengan pemberian pro dan pre secara simultan ini, hasilnya bisa optimal. Nah, yang perlu diingat supaya efektif, pengalaman saya pribadi, pemberian lewat
pakanlah yang paling baik. Artinya ternak diekspos dengan diberi pakan yang mengandung pro dan pre tadi, lalu kemudian diberikan pakan basicnya atau pakan basalnya. Mengapa begitu? Karena kembali kita berharap bahwa yang kita berikan itu dimakan duluan. Kalau terlalu lama di tempat makan, dia akan mati. Nah, dengan strategi pemberian pakan itu, ya artinya yang diberikan itu lebih banyak yang hidup. Sehingga kembali bahwa dituntut manajemen yang lebih intensif, artinya apa? Frekuensi maupun akurasi jumlah diberikan harus benar-benar dihitung dengan benar. Nah, ini menjadi tantangan bagi peternak. Kalau dikatakan efektif tidak, efektif iya. Tapi efisien masih perlu dikasih lebih banyak. Karena apa? Peternak biasanya tidak memelihara dengan intensif. Nah, asal diberikan saja. Nah, ini hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau menerapkan penggunaan pro dan pre. Karena harus dijamin bahwa yang diberikan itu hidup. Ya, itu yang dapat saya berikan untuk apa namanya, Mbak atau Bu ya, Bu Ayu. Bu Ayu ini. Ini yang kedua adalah baca Prof ya. Ini Mbak Ayu ya. Yang tadi Mbak Ayu Hikmah, yang sekarang Mbak Elvi Rahayu. Sekalian Prof J. Ya. Ini Mbak Elvi Rahayu. Iya, monggo. Pak Bambang Suris, langsung saya persilahkan untuk menjawab. Ini Mbak Elvi, junior saya itu. Putrinya Prof Bambang Kamtol, ini kebetulan juga dulu bekerja sama dengan saya untuk penelitian ya. Jadi sudah pakai, hasilnya kurang optimal. Apa yang ditempuh tadi? Nah, ini Mbak Ayu, saya belum tahu apa yang cara menggunakannya. Mungkin nanti bisa di-share. Jadi selama ini kalau saya mencoba lewat air minum tidak efektif. Kenapa? Nah, karena lewat air minum itu kemungkinan ayam itu nggak minum. Sehingga ketika dia ada lama di dalam air, kemungkinan mati. Ya. Kemudian saya juga pernah mencoba eksposisi langsung pakai force feeding, meniru cara peternak besar menggunakan model vaksinasi lewat oral. Ya, permasalahannya adalah kalau vaksinasi kan cuma tetes. Nah, kalau prebiotik ini nggak bisa tetes. Jadi masukkan ya sekitar setengah mili ya sampai satu mili. Agak repot, butuh waktu. Kemudian risiko ayamnya stres. Yang terakhir yang saya coba atau saya gunakan sampai tiga kali kegiatan adalah bagaimana mengekspos dalam bentuk pakan yang kita campur duluan. Artinya kalau di total sekitar 3% dari pakan yang kita beri campuran prebiotik atau probiotik ini kita berikan duluan. Sehingga sisanya yang 7% sampai 15% itu diberikan pakan tambahannya. Karena kita punya estimasi antara 15-20% itu yang dikonsumsi oleh ternak sesuai bobot badannya. Sehingga dengan cara itu, fungsi dari pro dan pre yang kita berikan itu lebih optimal. Memang tadi saya katakan bahwa tantangannya adalah untuk penerapan di industri, ini yang masih belum, ini kami lagi cari mitra ya. Kemarin kami coba kontak dengan juniornya Mbak Ayu, ya. Ini Mbak Ayu, saya memanggilnya Mbak Elvi, ini Mbak Ayu ya. Ini dari Tegal ya, untuk kami ekspos bagaimana kalau kita ekspos di ternak komersial, kami masih perlu kaji dengan metode yang berbeda. Jadi memang kalau dianggapkan kurang optimal, mungkin yang perlu ditengok lagi atau dikaji lagi oleh Mbak Ayu adalah satu, kondisi lingkungan dan cara pemberian. Kemudian frekuensi, jangan lupa frekuensi. Jadi selama ini kalau saya penelitian menggunakan ini, saya lakukan adalah pengulangan. Jadi 1-3-7. Dengan 1-3-7, yaitu umur 1 hari, diulang 3 hari, diulang 7 hari, ya. Itu kemudian kalau kita biarkan sampai usia 2 minggu ya, itu masih populasi mikroba yang kami berikan itu masih pada kondisi ideal yang kami harapkan. Kemudian setelah 7 minggu kalau kita ekspos sampai umur 5 minggu ditambahkan setelah 14 hari. Jadi dengan pengulangan seperti itu hasilnya yang kami lihat itu dari populasi mikroba yang baik itu tetap bertahan, yang patokin bisa kita tekan secara optimal selama ini. Kalau coliform masih ada, kalau salmonella masih bisa zero. Banyak.
itu yang dapat kami amati. Terima kasih Pak Ayu, nanti kita kapan-kapan bisa sharing. Siapa tahu bisa jadi teman untuk penerapan apa yang kami punya. Ya. Terima kasih Pak Bambang Sulis atas jawabannya yang sangat simpatik nih. Perlu juga saya sampaikan bahwa Fakultas Peternakan Universitas Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro dalam jangka waktu 5 tahun terakhir ini penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pre-probiotik dan simbiotik sangat gencar, bahkan saya sangat kewalahan, anak bimbing saya nggak tahu jumlahnya sampai berapa. Itu khususnya yang di bidang unggas sangat banyak. Jadi memang sedang rame-ramenya kami melakukan penelitian di bidang pro, pre, dan simbiotik. Berikutnya mungkin masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada lagi? Mungkin ya, Syono. Oh, Syono, wih. Yeah. Ya, baik kepada para mahasiswa, kok ya belum ada suaranya. Anak-anak bimbing saya kan banyak di sini. Silakan bertanya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Tuti Wijastuti dan Pak Dr. Bambang Sukam, Bambang Sulistion Tianto. Monggo. Mahasiswa, silakan. Gimana? Ayo adik-adik mahasiswa, tolong bisa dimanfaatkan momen ini. Ya, silakan adik-adik mahasiswa menambah pengetahuan yang bermanfaat untuk saudara. Gak ada, Dek. Ada ini. Ya. Ya. Ini berikutnya untuk Pak Bambang Sulis. Ya, yeah, Prof. Ya. Yeah. Ya, yeah. Dari Mbak Nur Aini, ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dari Nur Aini. Ya. Yeah. Kebanyakan peternak unggas lokal kurang memilih pakan fungsional karena lebih repot dalam pengolahannya dan menghabiskan waktu pengolahan sehingga dianggap lebih merugikan. Adakah suatu cara atau tips agar pemberian pakan fungsional ini akan jauh lebih menguntungkan dari pemberian pakan komersial? Ya, demikian. Pak Bambang Sulis, monggo direspon. Terima kasih, Prof. Jadi untuk Mbak Nur Aini. Jadi tadi saya katakan bahwa tantangan terberatnya adalah bagaimana kita merubah paradigma atau mindset dari peternak. Jadi peternak bukan sekedar budidaya, bukan sekedar memelihara ternak. Tapi peternak adalah investasi, bisnis. Karena kalau kita berpikir tentang budidaya atau memelihara, ya pasti bilang berpikir menghabiskan waktu. Ketika itu semua dihitung, jadi kemarin yang kerja-kerjakan di lapangan, kami juga minta dia hitung. Kalau dia hanya mengambil enceng gondok tanpa diolah, kemudian diberikan kepada kalkun misalnya, kita hitung. Dia setiap hari harus mengambil. Ketika dia harus memfermentasi enceng gondok, dia bisa fermentasi untuk seminggu sekali. Mengambilnya jumlah lebih banyak, kemudian difermentasi 7 hari, dia yang 6 hari dia istirahat. Sehingga dengan cara memberikan perbandingan seperti itu, dia akan berhitung.
memang ada investasi awal, yaitu apa? Beli trim untuk fermentor. Ada modal awal untuk mengangkut enjek itu lebih banyak. Tapi dia dihitung, keuntungan 6 hari berapa? Ya, inilah yang harus kita jelaskan. Sehingga memang tantangan dalam, saya katakan, hilirisasi. Ya, saya sampaikan di slide tadi, bahwa tantangannya apa? Gitu. Merubah mindset. Hilirisasi bagi kita, jadi kita peneliti memang juga harus berkembang atau mengembangkan diri. Jadi bagaimana saya sendiri dengan Pak Cahya lagi mencoba, bagaimana mencoba menyimpan awetan. Sehingga nanti kalau kami distribusikan itu tidak harus dalam bentuk cair sepenuhnya. Tinggal dicampur A dan B, ya, dia bisa digunakan untuk starternya lebih efektif. Untuk peternak sendiri ya dirubah mindsetnya tadi. Bahwa peternak bukan sekedar melihat, tapi bisnis. Nah, sehingga setiap yang keluar dihitung dengan baik dan benar, sehingga dia menghitung nilai manfaatnya. Jadi dua sisi, dari peneliti juga berkembang, belajar, dari peternak juga berkembang. Sehingga kalau ketemu bisa maksimal depannya. Jadi kalau ditanyakan. Ya. Kemudian kalau mau dibandingkan pakan komersial, untuk siapa dulu? Jadi kalau pakan komersial untuk ternak broiler mungkin apa namanya, karena dia sudah intensif, tapi sampai hari ini kita yang menyediakan bahannya kurang. Itu memang masih perlu kajian lebih jauh untuk dari sisi peneliti. Ya, meskipun sudah komersial juga sudah banyak produk komersial berupa pakan komersial seperti saya sampaikan, polistar dan sebagainya tadi. Ya, untuk ternak lokal apa keuntungannya? Jadi kalau dibandingkan dengan pakan komersial, dia akan rugi. Karena kalau miara ayam lokal dikasih pakan BR1 atau BR2, rugi. Ya, kelihatannya bagus, tapi kalau dihitung ekonomis, rugi. Itu disadarkan dan dikatakan. Karena ada perbedaan spesifik antara ayam lokal, ya, atau ternak unggas lokal dengan ternak unggas ras. Kalau petelur, broiler, baik dari pop maupun highline dan sebagainya, itu didesain bahwa dia soal being cost-based untuk feed-nya. Genetik resourcesnya didesain ke sana, sementara ayam lokal kita tidak ke sana. Ya kalau mau dihitung secara ekonomis, menggunakan ransum komersial untuk ayam lokal tidak ekonomis. Ya itu sudah dihitung dengan baik dan pasti, sehingga kembali bahwa menilai tentang keribetan tadi disadarkan, karena memang kasus tantangannya dalam merubah mindset atau keadaan. Adopsi inovasi, nah saya sedikit menyinggung tentang ilmu sosialnya. Adopsi teknologi itu ada tahapan. Dia melihat, itu dia mendengar, dia meniru. Nah, dia melihat hasilnya baik, itu mendengar hasilnya baik, itu dia akan meniru. Ketika dia meniru, dia memahami. Ketika memahami, dia akan bisa menerima dengan sukarela, kemudian dia bisa mengembangkan diri, ya. Punya inovasi baru, sehingga baru state, baru dia akan mengembangkan inovasi itu. Nah, di kita kenyataannya, memang kalau tidak lewat proyek, masih banyak yang belum bisa menjalankan secara intensif. Tapi setelah diinisiasi dan pendekatan atau pendampingan intensif, itu beberapa memang bisa atau telah menggunakan itu. Itu yang dapat saya bagikan untuk pengalaman saya bagaimana mendampingi masyarakat dalam peternak. Dulu saya agak lama ya mengelola untuk pendampingan untuk peternak, baik khususnya di Kabupaten Kudus ya, sampai punya kedekatan emosional tersendiri. Ya. Itu dapat saya sampaikan untuk Mbak Nur Aini. Mbak Nur Aini, ya. Ya. Itu Prof. Matur nuwun, saya kembalikan. Matur nuwun Pak Mama Sulis, Mbak Nur Aini tentunya sudah paham ya, jawabannya sudah jelas dan sangat mudah. Berikutnya ada pertanyaan lagi Pak Bambang Sulis dari Ulin Nuha. Keterbatasan modal dan juga cuaca yang tidak menentu di daerah pedesaan sering mengalami aradan. Maksudnya wabah penyakitnya mati secara bersamaan. Untuk itu bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh ternak unggas? Matur nuwun. Terima kasih Prof. Sekaligus juga untuk Bayu. Ini Bayu Prasetyo. Apakah ada perbedaan dalam pemberian prebiotik untuk unggas dan ruminansia? Kalau ada, apakah terdapat syarat khusus dalam pemberian prebiotik untuk unggas? Matur nuwun. Monggo Pak Bambang Sulis langsung dijawab. Pertama untuk Mas Ulin ya, nanti nggak salah alumni mungkin nih. Ulin Nuha ya, alumni. Alumni nih.
Ini dulu aktivis ya, aktivis saya kira. Aktivis. Oh, yang aktivis saya apal. Mudah-mudahan benar itu lagi ada wajahnya soalnya di sini. Kalau benar ya selamat jumpa lagi Mas Ulin ya. Baik. Jadi aratan ya, aratan. Jadi ini kebetulan teman saya satu tim ya, Pak Tah itu mengembangkan jamu. Ya, jamu ternak. Ya. Dan itu kemarin juga kita dicobakan di lapangan dan itu juga sebagian dijual sudah tawa cahaya. Yang khususnya dijual, yang umumnya dibagikan pengabdian. Artinya apa? Dengan menggunakan empon-empon tadi diramu, difermentasi itu khususnya yang bahan dasarnya karena dia mengandung jahe itu menghangatkan. Ya, itu menghangatkan dan diujikan kemarin di kalkun, di ayam, di burung, gitu. Burung yang dijual itu, ayam dia belum bisa jual, burung sudah laku itu, ya itu dampaknya di mana? Ketika musim pancaroba, di mana fluktuasi suhu sangat tinggi, itu hasilnya bisa menekan resiko ayam itu sakit. Ya, aratan itu kan karena kondisi fluktuasi yang suhu tinggi, lingkungannya nggak bagus, sehingga dia fungsi kekebalannya menurun, ya, akhirnya dia mudah terserang penyakit mati. Ya, sehingga dari fungsi yang lokal apa tadi saya sampaikan, ini untuk promosi ya, yang sudah jualan nih Pak Cahya soalnya. Ya. Nanti kalau mau kontak, masukin kontak aja Pak Cahya. Kalau nggak lewat saya bisa ya. Jadi ada sobat jamu yang dibuat Pak Cahya. Bahan dasarnya diajarkan tuh ada jahe, pon-pon dan sebagainya difermentasi. Itu untuk Mas apa namanya Mas Ulin ya. Oke. Jadi untuk Mas Bayu, apakah ada perbedaan pemberian pre untuk unggas dan ruminan? Jelas ada. Kenapa? Karena ruminan ini mesin sendiri, khususnya itu mesin tersendiri. Karena dia mengandung berbagai apa namanya makhluk hidup, dunia tersendiri kalau dulu zaman saya kuliah ya. Ya. Meskipun saya sekarang nggak menekuni ruminansia, ya, tapi dari yang saya pelajari zaman dulu sampai sekarang itu kalau saya baca-baca, memang ruminansia ini dunia tersendiri. Ada bakteri, ada jamur, gitu. Ada apa namanya hewan-hewan kecil macam-macam. Ya. Yang dia mampu menggunakan banyak nggak digunakan oleh ternak itu digunakan oleh dia sehingga ketika lolos dari rumen dia masuk dalam saluran pencernaan. Sehingga di sini yang pernah saya ikut membantu yang dikerjakan Prof Muko sama Pak Prof calon Prof kita Prof Bambang Waluyo tadi, bagaimana memproteksi bahan yang diberikan supaya tidak terdegradasi dalam saluran pencernaan. Ini teman-teman dari ruangnya Prof. Bambang Kamto dari ilmu apa namanya nutrisi manusia seperti Prof. Kamto, Prof. Wirjianto, Prof. Julian dan sebagainya itu banyak bermain di sana. Ya, memang ada perbedaan yang khas antara unggas dan ruminansia. Ya, nah kalau syarat probiotik untuk unggas, ya. Tadi jelas ya, prebiotik itu tidak tercerna atau tidak terdegradasi oleh apa namanya saluran pencernaan depan. Artinya tidak lolos dalam degradasi di proventriculus maupun ventriculus. Ya. Dan dia bisa berkembang baik di usus. Kenapa? Karena ketika dia bertahan di usus, si prebiotik tadi akan dipakai oleh probiotik untuk berkembang di situ. Dan satu lagi, syarat prebiotik pada unggas itu lebih spesifik. Dia harus hanya berfungsi selektif. Artinya tidak bisa digunakan untuk mikroba secara... Akhir aja ya. Dia hanya mikroba tertentu yang bisa pakai prebiotik itu. Itu yang untuk namanya untuk syarat unggas. Saya tinggal pemahaman itu, apa namanya, memilih materi yang berbeda untuk unggas dan untuk ruminansia. Demikian untuk Mas Bayu dan Mas Ulin ya. Jadi itu dapat dijelaskan untuk bagaimana untuk ayam mati terkait dengan anak-anak fungsional dan bagaimana pemberian prebiotik untuk unggas. Terima kasih, saya kembalikan waktu Prof. Bambang Kamto, monggo. Oh, iya, matur nuwun Pak Bambang Sulis. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Binti Ma'rifah. Kepada
Ibu Prof. Wijastuti, pertanyaan adalah sebagai berikut, Eyang Sentul sebagai aset nasional yang berasal dari Ciamis memiliki karakteristik yang hampir sama dengan ayam kampung persilangan yang sekarang ini banyak dikembangkan di Jawa, di mana bobot panen 700-900 gram dicapai pada umur 2-2,5 bulan. Apakah ada kiat atau strategi khusus agar bobot panen bisa dicapai dalam waktu yang lebih cepat? Matur nuwun. Monggo Bu Prof. Tuti dipersilakan untuk memberikan masukan jawaban. Terima kasih untuk Ibu Marifah ya. Di sini bisa dicapai lebih cepat, misalnya dipelihara 10 minggu ya, dari 12 sampai 12 minggu, 10 sampai 12 minggu. Yang penting ayam itu diberi makannya sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini tidak bisa seperti ayam broiler yang dipercepat. Jadi kalau ayam kampung itu bukan ayam broiler ya. Jadi kalau ayam kampung kan pertumbuhannya itu lebih lambat dibandingkan dengan ayam broiler. Walaupun dia diberikan makanan broiler yang bagus, nanti juga tidak akan secepat ayam broiler. Tetapi dari hasil penelitian saya dengan menggunakan feed aditif dari herbal ini, umur 10-12 minggu itu bisa mencapai sekitar 1 kilo ya, karena di dalam ada antioksidannya ya. Antioksidan ini kan akan memperbaiki. Jadi ada santan ya memiliki kemampuan yang baik dalam mencegah pembentukan radikal bebas. Sehingga antioksidan ini akan membantu membunuh bakteri-bakteri patogen dan memperbaiki pH-nya saluran pencernaan dan meningkatkan jumlah fili-fili usus sehingga dia akan menjadi lebih banyak makanan yang terserap. Tetapi di sini karena tidak akan sama seperti ayam broiler ya, jadi minimal itu dipasarkan itu ya sekitar 10-12 minggu itu dengan kalau dipelihara secara intensif kemudian diberi makan sesuai kebutuhan dia bisa dicapai itu di sekitar 900 sampai 1 kilo pada umur 12 minggu. Itu saja Pak Pak Bambang dengan memberikan feed aditif yang lebih bagus karena di sini antibiotik sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita berikan bahan yang mengandung feed aditif herbal yang mengandung ada antibakteri, ada antioksidan dan saat ini saya juga sedang mencoba menggunakan jahe merah ya, jahe merah diambil ekstraknya kemudian dibuat diambil ininya apa zat aktifnya dan kemudian dibuat ekstrak. Ini masih dalam ekstraksinya baru sampai ekstraksinya saja. Terima kasih Pak Bambang. Iya, terima kasih Prof. Tuti. Masih ya, ada satu lagi dari lagi ya. Ini ya, dari Elvi Rahayu. Kriteria khusus ayam Sentul yang dapat dijadikan bibit, Ibu. Monggo yang bibit ini masukkan. Karena dari hasil ini, dari hasil kami membuat di baik di ini ya di balai peternakan unggas Jatiwangi dikawin-kawinkan Sentul dengan Sentul itu yang banyak yang ada adalah yang keluar Sentul abu dan Sentul yang debu. Nah itu kalau Sentul kelabu itu bagus. Bobot badannya lebih besar, jadi kelabu bisa untuk pedaging ya. Kemudian kalau untuk Sentul debu itu bagus, bisa duiguna, dia telurnya banyak, dagingnya juga cukup bagus. Jadi kalau yang Sentul geni dan sebagainya itu masih kurang di karena susah tidak ada hasil pemurniannya juga tidak keluar. Jadi sedikit sekali jenis itu ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Saya kira demikian tadi jawaban dari Prof. Tuti Wijastuti. Karena waktu juara yang
harus memisahkan kita meskipun masih banyak yang ingin diketahui oleh para audiens. Namun karena waktu sudah pukul 11, menjelang pukul 11 dan kita memang harus berakhir, saya mengaturkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Prof. Maaf ya, kesimpulan yang masih belum saya sampaikan. Ini ada kesimpulan yang dari Prof. Tuti. Ayam Sentul merupakan aset nasional dari rumpun ayam lokal khas Ciamis sebagai bagian dari animal genetic resources yang memiliki nilai budaya dan religius. Ayam Sentul merupakan tipe dwiguna sebagai ayam pedaging dan petelur. Biasanya dipelihara selama 2 sampai 2,5 bulan untuk mencapai bobot siap panen, yaitu 700 sampai 900 gram. Ayam Sentul akan mulai bertelur pada umur 6 bulan. Semi organik yang sedang dikembangkan salah satunya adalah dengan pemanfaatan kulit buah manggis yang mengandung banyak santon. Demikian kesimpulan yang dari Prof. Tuti Wijasuti. Berikutnya kesimpulan dari Dr. Bambang Sulistianto. Pakan fungsional merupakan pakan atau bahan pakan nutritif atau non-nutritif dengan fungsi tambahan memiliki peran dalam membentuk imun stimulan dan imun modulator hewan yang mengkonsumsinya. Pemanfaatan probiotik dan prebiotik untuk unggas banyak diaplikasikan pada pakan seperti pemanfaatan limbah tanaman, sayur, fermentasi untuk campuran pakan unggas. Pakan fungsional yang diaplikasikan untuk unggas lokal mampu memperbaiki mikroflora pada saluran pencernaan, menekan bakteri patogen, meningkatkan utilitas pakan, dan meningkatkan produktivitas ternak. Demikian kesimpulan yang bisa kami bacakan, dan waktu memang sudah habis, sudah menjelang jam 11. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Tuti Wijastuti atas partisipasinya dan juga Bapak Dr. Bambang Sulistianto, terima kasih, dan kami atas nama penyelenggara mengaturkan banyak terima kasih perhatian Bapak dan Ibu semuanya serta adik-adik sekalian. Dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini masih banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Kepada terima kasih media. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Bambang. Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Izinkan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Insinyur Bambang Waluyo Hadi Eko Prasetyono, MS/MAGR/SJIPU, kepada moderator Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sukamto SU, kepada para narasumber Ibu Profesor Dr. Insinyur Tuti Widyastuti MS serta Bapak Insinyur Bambang Sulistianto MAGR/SJPhD/IPU. Terima kasih juga kepada segenap panitia, dan tak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa peserta kuliah dosen tamu pada pagi hingga siang hari ini. Semoga acara kuliah dosen tamu pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay.
Saya pamit ya Pak Bambang. Inji, atur nuhun Ibu. Pak Bambang Sulis, mantap nuhun. Sulis, mantap. Inji, semua adik-adik. Dan para dosen yang berpartisipasi, mantap nuhun. Eh, Pak Bidang.